Halo teman-teman, kali ini saya akan mencoba berbagi informasi tentang bagaimana cara mengaktifkan atau mengeluarkan subtitle YouTube secara otomatis di Android. Perlu diketahui, dengan cara kita mengaktifkan subtitle video kita, maka YouTube akan merekomendasikan video-video kita untuk menjangkau lebih luas di seluruh negara. Baik, langsung saja kita simak bagaimana caranya. Pertama, kita buka aplikasi YouTube. Kita masuk ke YouTube di aplikasi Android kita. Kita buka video-video kita yang ada di channel YouTube. Setiap konten kreator sebelumnya bisa membuat subtitle atau terjemahan bahasa. Apabila sudah diaktifkan atau dibuat, subtitlenya akan tertulis di bagian bawah judul. Ini video saya yang sudah saya buat subtitlenya. Arif, kali ini saya akan mencoba mengaktifkan subtitlenya dengan mengklik titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih subtitle. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan dari video-video terbaru Kang Arif. Kita bisa lihat di dalam video sudah muncul subtitle bahasa Indonesia. Dan kali ini saya akan mencoba membuat subtitlenya dari bahasa Indonesia menjadi subtitle bahasa Inggris. Kita keluar dulu dari aplikasi YouTube dan masuk selanjutnya ke Google. Di Google kita ketik subtitle. Ada situ download subtitle. Kita kembali dulu ke video YouTube kita yang tadi kita bagikan dan salin untuk menyalin link video YouTube kita. Setelah kita salin linknya, lalu kita tempel di sini, kemudian klik unduh, maka akan muncul banyak subtitle yang ditampilkan untuk kita download. Dan saya akan mencoba mendownload subtitle bahasa Inggris. Caranya yaitu klik file SRT sebelah kiri untuk mendownloadnya. Karena tadi saya sudah mendownload file SRT subtitle bahasa Inggris, maka kita akan langsung masuk ke Creator Studio. Caranya yaitu masuk ke Google lagi dengan cara klik Creator Studio, masuk YouTube Dashboard. Klik pengelola video dan kita cari video yang tadi yang sudah kita berikan subtitle. Lalu klik subtitle CC yang ada di pojok kanan atas, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita lihat sebelah kanan, kita tambahkan subtitle CC baru, kita cari subtitle bahasa Inggris. Dan akan muncul tampilan seperti ini. File yang tadi kita download, kita masukkan ke upload file. Kita buka filenya dengan cara pilih file untuk diunggah atau diupload ke video yang kita akan berikan subtitle bahasa Inggris. Ini dia filenya yang kita unduh tadi. Masukkan untuk diunggah, lalu klik upload. Nah, kita bisa lihat tampilan di sebelah kiri sudah ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Tinggal kita klik publikasi untuk merubah subtitle bahasa Indonesia menjadi subtitle bahasa Inggris.
publikasi. Setelah selesai kita beres subtitle dipublikasikan, di situ sudah muncul subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita keluar, kita lihat di YouTube untuk membuka video yang tadi kita rubah subtitlenya. Kita klik titik tiga dan kita rubah subtitlenya menjadi bahasa Inggris. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga video tutorial atau cara membuat atau mengaktifkan merubah subtitle di Android ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Agar akar tidak mudah putus dan mengurangi kematian pada